Insert pagi, dan seperti yang kita sudah sampaikan, kali ini kita akan melihat kebahagiaan seorang perempuan. Usahanya, dia usahanya banyak loh, selain di atlet taekwondo, artis juga, termasuk dia juga punya usaha rumah kucing. Pernah kucing maksudnya. Iya, nah tapi kali ini dia tidak bicara mengenai kegiatan yang dilakukan karena dia baru saja melahirkan kemarinnya, Tia Aristia, pemirsa. Selamat untuk Tia Aristia, setelah menantikan kehadiran si baby ini ya. Nah, pertamanya yang bernama Muhammad Kanaka Ratinggan yang hari Kamis kemarin telah dilahirkan secara sesar pada pukul 11 siang, pemirsa. Iya, memang karena kondisinya juga belum pulih ya. Baru saja melahirkan tapi belum bisa berbagi cerita. Tapi kali ini akan ada pasangan yang juga baru menjadi orang tua. Ini ada Tantri Kotak sama sang suami nih. Nah, ini Tantri Kotak ngejenguk nih, ngejenguk Tia Aristia seperti apa kondisinya dan juga mau berbagi cerita kira-kira Tia seperti apa sekarang. Langsung saja deh, berikut liputannya untuk Anda. Silakan Tantri. Terima kasih. Kamis 4 Agustus lalu, Tia Aristia baru saja melahirkan anak pertamanya di sebuah rumah sakit ibu dan anak kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai melahirkan, Tia dan bayinya dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apapun. Tia sendiri belum diperbolehkan pulang karena masih harus menjalani masa pemulihan pasca dirinya melahirkan. Jumat kemarin, Tantri Kotak dan sang suami Arda serta anak sematawayang mereka Kara terlihat datang ke rumah sakit untuk membesuk Tia. Keterangan seputar kondisi terakhir Tia usai melahirkan serta proses persalinan apa yang telah dijalani Tia dijelaskan oleh Tantri dan Arda kepada sejumlah media yang menemuinya kemarin. Ya, tadi sih sempat dengar kabar kemarin. Cuman alhamdulillah pas tadi sempat baru hari ini kita bisa kesini. Ngeliat kondisinya sih Tia hebat banget ya, di baru kemarin. Sehari itu kan udah bisa beraktivitas gitu. Tapi ya sehat sih semuanya, bibinya lucu banget. Kelihatan banget mereka bahagia banget dari raut mukanya. Biasanya kan kita, makanya kita mau kesini tuh kita tanya dulu capek nggak, karena kita tahu bahwa kalau habis ngelahirin tuh capeknya luar biasa kan. Kita tanya mau dikunjungin nggak hari ini, nggak apa-apa kesini dong gitu, pengen ketemu Kara, jadi makanya kita kesini. Itu pas kesini kita pikir wah capek nih pasti kasihan. Lebih banyak sumringah ya, karena happy banget udah. Tadi sih sesar, tapi aku juga nggak tahu jelas sih, yang pasti bagaimana perjalanannya untuk pas lagi sampai bisa melahirkan aku nggak ngerti ya, harus melewati induk sampai segala macam, karena aku nggak pengennya banyak. Yang pasti sih tadi aku ngeliat Tia happy banget sama suaminya, happy banget. Dan aku senang banget dia sudah keluar ASI-nya di hari pertama. Itu luar biasa banget. Kedatangan Tantri dan Arda membesuk Tia yang baru melahirkan merupakan kunjungan balasan Tantri terhadap Tia yang sebelumnya juga membesuk dirinya saat melahirkan Kara. Begitu senangnya bisa menemui sahabatnya yang baru memiliki anak, Tantri pun tak sungkan menceritakan seputar berat dan panjang anak Tia. Tantri juga menjelaskan nama anak Tia dan Irfan kepada para awak media yang menanyakannya. Kalau sharing dari pas lagi dia hamil, aku hamil pun kita sama-sama kan. Pernah pas lagi Kara lahir juga Tia berkunjung ke rumah sakit. Ya macam-macam lah kita ngobrolinnya, gimana rasanya diinduksi apa segala macam. Cuman ya nanti lebih detailed ya yang ngejelasin kali ya dia nanti gimana apa segala macam. Berat badan berapa ya? Aku lupa deh. 3,1 ya. 3,1, panjangnya 47 kalau nggak salah ya. Muhammad karena Kara tinggal. Iku aku yang ngasih tau duluan sih. Jangan dong. Ntar ditanya. Nggak tahu, tanya gue anak orang. Sebagai sahabat, Tantri yang lebih dahulu melahirkan dan memiliki anak sepertinya merasa perlu untuk mengingatkan kepada Tia untuk beristirahat total setelah menjalani proses persalinan secara sesar. Begitu pula Arda kepada suami Tia Irfan, ia juga mengingatkan hal yang sama seperti yang diucapkan sang istri kepada Tia. Gak ujangan sih, cuman paling kayak ngingetin aja istirahat Tia ya, karena memang kan kita mungkin di rumah sakit babynya masih baik-baik aja, masih jarang nangis, ada suster kalau apa-apa. Tapi kalau udah di rumah, nah udah, jadi semuanya harus kita yang melakukan. Jadi benar-benar dimanfaatin aja. Kalau misalnya lagi di rumah sakit, manfaatin sebaik mungkin untuk istirahat. Ke Irfan sih lebih banyak itu sih, memang benar kalau buat ngerawat baby. Tadi bilangnya bahwa anakmu, kamu sendiri yang tahu nanti daripada overload. Cuman lebih nyaranin ke bapak dan ibunya untuk lebih banyak istirahat. Tadi benar Tantri bilang kalau di rumah sakit masih ada suster. Jadi manfaatkan untuk, kan mesti happy nih bener-bener pengen berkabar sama semua orang, semua telepon pengen diterima, terus pengen bener-bener happy. Nah tapi kalau udah nyampe rumah begitu capek gitu, itu paling berasa justru kerja kerasnya ketika di rumah. Jadi nyaranin sama Irfan, istirahat, handphone silent, udah istirahat.
Setelah Tia melahirkan, Tantri dan Arda dipastikan akan membesuk Chua Kotak yang diperkirakan akan melahirkan di bulan Agustus ini. Dan menjelang detik-detik persalinan sang sahabat, Tantri tak pernah lelah mengingatkan Chua untuk rajin berjalan kaki atau berenang agar persalinannya nanti bisa berlangsung secara normal. Sebenarnya kan Tia sama Chua tuh HP-nya deketan. Iya. Jadi pas tiba-tiba Chua yang ngabarin, "Tan, Tia udah lahiran. Bentar lagi gue ini dia udah bingung sendiri kan." Panik. Pokoknya gak, iya. Bingung seneng atau bingung karena kok cepet banget ya gitu. Tia udah lahiran, berarti bentar lagi gue, dia bilang. So aku langsung ngoceh. "Eh, lo inget ya, lo tuh harus olahraga, jalan pagi, terus renang apa segala macem." Kata Chua, "Iya, tenang, Mak. Gue udah tenang, udah aman. Pokoknya bentar lagi gue lahir ya, ntar lo tunggu kabar." Oh ya udah. Iya, semua orang pasti kan pengennya normal. Si Chua sih kemarin cerita sama aku pengennya normal. Tapi kalau kita sih nyaraninnya yang terbaik aja. Yang penting ibu dan anaknya sehat, keluar selamat gitu. Buat Tia dan juga Mas Irfan, selamat atas kelahiran putra yang lucu Muhammad Kanakara Tinggang. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Yang bisa mengangkat derajat orang tua. Amin. Menjadi kurota ayun dalam keluarga. Amin. Kalau buat ngerawat baby, tadi bilangnya bahwa anakmu, kamu sendiri yang tahu nanti daripada overload. Cuman lebih nyaranin ke bapak dan ibunya untuk lebih banyak istirahat. Tadi benar Tantri bilang kalau di rumah sakit masih ada suster. Jadi manfaatkan untuk, kan mesti happy nih bener-bener pengen berkabar sama semua orang, semua telepon pengen diterima, terus pengen bener-bener happy. Nah tapi kalau udah nyampe rumah begitu capek gitu, itu paling berasa justru kerja kerasnya ketika di rumah. Jadi nyaranin sama Irfan, istirahat, handphone silent, udah istirahat. Setelah Tia melahirkan, Tantri dan Arda dipastikan akan membesuk Chua Kotak yang diperkirakan akan melahirkan di bulan Agustus ini.